ini adalah hasil dari babak perempat final sepak bola Olimpiade Wanita Jepang yang baru saja berlangsung, yang mempertemukan Kanada versus Brazil. Skor 4-3 untuk kemenangan Kanada melalui adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 0-0 sampai babak extra time. Satu penendang dari Kanada yang gagal adalah Sinclair, dan dari Brazil adalah Andresa bersama Raffaele. Dan yang berhasil menjadi eksekutor di Kanada ada Fleming, Lawrence, Leon, dan Gilles. Sementara dari Brazil ada Marta, Debinha, sama Erika. Ball possession dalam pertandingan ini sebetulnya Kanada kalah 47 berbanding 53%, namun peluang mencetak gol sama 8 berbanding 8, yang on target adalah 1 berbanding 4.